Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus pelaku kasus penipuan dan penggelapan kejahatan kendaraan roda 4 yang terjadi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Tersangka berinisial YR dan dua penadah berinisial AM dan AR. YR melakukan aksinya dengan menipu sejumlah pengusaha rental mobil. Tak tanggung-tanggung, 16 mobil rental berbagai merek berhasil digadaikan pelaku. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Audi Soni Latuheru mengatakan, dari hasil pengungkapan kasus berhasil diamankan sebanyak 8 unit mobil, sedangkan 8 unit mobil lainnya masih dalam pencarian. Akibat perbuatannya, tersangka YR dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan, sedangkan AM dan AR dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan. Ketiganya terancam hukuman pidana di atas 3 tahun kurungan penjara. Dua wanita menggelapkan 16 mobil. Yang kemudian di antara 16 mobil itu berhasil kita amankan 8 di antaranya. Sementara yang 8 lagi masih terus kita lakukan pengembangan. Untuk mobil-mobil lainnya masih dilakukan pengembangan karena memang yang bersangkutan juga ada melempar ke orang-orang yang dia tidak begitu kenal dekat, tapi mau membeli. Jadi mungkin untuk masyarakat ini agar tidak lagi berkeinginan membeli mobil hasil-hasil kejahatan. Karena apabila minat masyarakat tinggi terhadap barang-barang hasil kejahatan ini dengan iming-iming harga murah, ini menyebabkan pelaku kejahatan terus melakukan. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri melaporkan.